Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi shidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, bapak kepala desa, tanah pikang mewakilinipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara haul, tiang sepuh kula lan panjenengan sami, guru kula lan panjenengan sami, kang alhamdulillah dalu sapuniki kula kengken ngaji mali. Sebenarnya mah sing ngaji ku mau sing babakan kah, ya kan mah kiai hari kula mah ditulis sebaya kiai haji sing ngendi awitek. Iya, kok kiai haji ya duduk kiai duduk haji, kula mah ada bakal wong dadi kiai ku jare bahasane wong tua mah wong gak dadi kiai ku nganggone tasbih, bakal wong dadi kiai ki ngajine kudu bentas kabeh. Barang kulane enggak wa HP, enggak wane gitu tuh tasbih. Ya. Ya iya, da bakal wong dadi kiai ki nganggone sorban. Kiai iku menusa sing wis bisa ngasoraken ning aban-aban. Bareng kita ne nganggone selendang. Iya, seselehe santri kadang-kadang ilok bergadang. Nah, bakal wong dadi kiai ki nganggone jubah. Wong dadi kiai beli kena ujub, beli kena gegabah, bakal kula masih nganggo sarung sasar susur ngulati warung. Nah makane kula lan panjenengan sami dalu sapuniki diwontenaken acara haul buyute kula lan panjenengan sami kok dongole je Hasan Wahyudin Maning yang buyung dikongkone mekonon je ya ning panitiane ki apa sih je Kang ya aja diomong namonone ku ya. Jadi apa sih je tujuannya ya kula lan panjenengan sami bareng-bareng belajar. Ya kenapa belajar, dari mana belajar? Saking wong tua kula lan panjenengan sami ternyata sohibul haul itu bukan manusia sembarangan. Yang kadang-kadang kulane dhewe ki rada keder ngaku dadi turunannya. Kenapa keder? Yo kita nih semene kaki buyute semono lah maksudnya ya durung anak apa-apa nih. Ya, jadi masih turunane. Ya sebenarnya malah mundi aku masih turunane Kiai Haji Marzuki, karena anaknya Kiai Haji Marzuki ki ake sih. Kulane dewek beli apal weruwe ku ya buyute kula karo kitar midi mawon. Ternyata masih ana Nyi Sauda, ana Nyi Ali Kamali. Ya kan ana sejene ternyata subhanallah. Ya apa aja Kang Yung ternyata dongole ki dudu menusa-menusa sembarangan. Bareng kitane kayane sok aku anak utune Ki Marzuki. Ya ku ne sapa dongole kaya konon-konon bae. Ya alhamdulillah. Ya jadi apa aja Kang tujuannya haul? Tujuannya haul inggi punika ngeling-ngeling kebaikan-kebaikan wong tua kula lan panjenengan sami, menceritakan kebaikan-kebaikan para almarhum. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran kangge kula lan panjenengan sami, kang dadi anak putune, kang dadi anak santrine didadekaken pelajaran. Makanya Syekh Al-Junaid pernah menyatakan manaqibus solihin jundun min junudillah. Manaqibe wong-wong soleh, cerita hidupnya orang-orang soleh itu juga termasuk pasukan dari pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nalikan ya kula lan panjenengan sami cerita haul-haul itu adalah menceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Maka nening NU ya ora aneh ketika kanda manaqib, karena pirang-pirang manaqib untuk apa? Untuk menceritakan kebaikan-kebaikan orang sehingga Islam itu bisa tersebar ke seluruh antero Indonesia.
Ya, jadi bakal diceritakan ya mengkonon. Tapi ini kan aja kang laka haul, bahkan melarang haul. Ya bokat pendahulu-pendahulu mereka beli pati hebat konon kah. Sehingga laka cerita hebat ya kada diwis beli haulan maning. Ya arikula ya arikula lan panjenengan sami ternyata tiang sepukula lan panjenengan sami penyebar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ning tanah Jawa kian ya subhanallah apa maning ketika kandane buyut ya kula lan panjenengan sami mau disebutakan Kiai Haji Marzuki bin Kiai Haji Arsyad Imam Imam Prabu Imam Prabu ne sapa ternyata Pangeran Graksan. Kenapa diarani Pangeran Graksan? Graksan ku bebalik. Kenapa bebalik? Karena mau neki teka mengtanda Cirebon kibli pengen mengislam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah nuntut keadilan dari siapa? Dari sang kakek yang bernama Prabu Siliwangi. Jadi Pangeran Graksan ki gulati bapak tuane kaki buyut temene. Kenapa? Karena ningkanane mbok tuane beli ketunggon. Siapa arane Nyi Mas Ayu Kentring Manik? Sing wilayah Pasundan menekaken ki sapa pada waktu kuen durung kagelar Pangeran Graksan arane masih Pangeran Welang nggawa senjata hebat arane pedang Curug Sewu ngamuk ning Cirebon ki ya amuk-amuk ke sampai kejadian Masjid Agung Cirebon dibakar ning Pangeran Welang. Jadi pertama kali kejadian rusaknya Masjid Agung ya kaki buyute sampeyan sing ngobar ke. Ya awal-awal ya kun menurut sejarah ya makanya ketika waya pembangunannya kemana larinya mete kan sindermayu jatine met jati sing siji sawit makanya wilayah dermayu ini diarani jati sawit siapa kang diutus? Kang diutus ki gedeng terus mi kongkong ngemet jati ning tanah Indramayu. Siapa kang jadi tumbal pada waktu zaman pembangunan Masjid Gun tumbale? Ya ternyata mantune dewek. Siapa mantu putu rabine Pangeran Surya Negara ditumbalakan kanggo pembangunan Masjid Agung Cirebon. Masa aja kang wali numbalakan uang? Siapa numbalakan uang? Loh, ya itu kan tumbal. Tumbale ku bakal rabine Surya Negara ku dudu uang. Nah, sabar aja kang. Nung ternyata setelah ditelusuri anaknya Nyi Blorong siluman. Jadi di zaman Syarif Hidayatullah Gusti Syekh Syarif Hidayatullah dipisahkan golongan siluman ketemu karo siluman, golongan manusia ketemu karo manusia. Makanya gak ditumbalakan. Sabisa ditumbalakan ternyata ya orang mati dalam kondisi hamil ternyata masih urip. Bahkan anaknya kang ning jero kandungan dimet ning pageden golongannya wong Hindu. Siapa kang jokot arane Nyi Mas Ayu Ratu Tanduran dididik ya dadi satria hebat arane menjangan wulung konene teka maning ka konene Masjid Agung yang bleduk maning gara-gara menjangan wulung nyebarakan santet racun arane menjangan wulung bengen kima corona ya kaya-kaya kun ma iya santet racun menjangan wulung dadi ancure Masjid Gun apa polae Pangeran Welang. Kenapa? Karena menuntut di Prabu Siliwangi ternyata ning Cirebone gak langka. Jadi ning kana beli ketunggon, ning kene beli ketunggon. Akhirnya sadar, oh iya kita sing salah. Ternyata tanggapan wong kene ternyata baik. Akhirnya ikrar diri, singaran Pangeran Welang, manjing ajaran agama Islam. Sawise Islam kagelar sapa arane Pangeran Graksan. Oh kun iya sing Pangeran Graksan dikit gini ceritane ya. Iya jadi Pangeran Graksan sawise manjing ajaran agama Allah ternyata duwe anak putu kang gelem nyebarakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala termasuk Kiai Arsyade Kikriane. Ya iya siapa ya masih mono tunggale. Ya Ki Marzuki ne duwe anak e Ki Marzuki. Lah Ki Marzuki ne ya duwe anak maning hebat-hebat. Anak pertamane wadon arane Nyai Saoda kok kawin karo Ki Abdul Jalil. Duwe anak arane Kiai Idris Ngendi Tebu Ireng. Dadi mantune Mbah Hasyim. Dadi besan ginki. Besane Mbah Hasyim. Ya, tadi ya ternyata hebat apa maning Kiai Tarmidhi ne penyebar Islam zaman Jepang. Oh, bakal wis ngadepi anak putu Ki Marzuki wis putek wong Jepang.
Iya makam harapan di selender, selendernya digantung ning anak wadon kak. Ya, selender, selendernya ditaleni, selender ki, selender ditaleni digantung karo benang. Iya sing dibeli putak wong Jepang. Iya ya kun mak kaki buyute anak putune embu anak putune. Ya kaki buyute kun mah. Makane diceritakaken kehebatane supaya apa? Sadar, sadar. Wong ternyata ya sing hebat mak kaki buyute anak putune embu. Iya ya apa maning bakal kandat Kiai Khalil nyebarakan Islam sing tanah Cirebon wala gambar sampai tekan mentok Bugase Dermayu. Bugase Dermayu mendi mana wilayah Sentigi sampai tekan duwe anak ning lamaran tarung. Nah makanya bakal Kiai Khalil beli pati anu jekang ceritanya. Iya karena apa? Karena beli meneng ning kene makanya gak anaknya ke. Iya tapi masih ana sing urip anake Kiai Khalil manenganan awet. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lah sampean nak kula, kula metune ki sing rombongane Kiai, Kiai Khalil, Kiai Khalil kuwi duwe anak, genahe ning tinumpuk arane Ki Amin. Amine duwe anak arane Ihsan, Ihsan duwe anak arane Hasan Wahyudin, dudu Kiai Haji, Pak. Jadi masih nyambung alhamdulillah. Lillah ya kula memang aku tapi ngaku Kiai sini kenapa? Karena ketika saya menggambarkan dengan Kiai Khalil, ya tuh Kiai Khalil mah dakwah ki mlaku, terus orang ngelatih nyamplok. Ya Kiai Khalil mah ya. Nah, iya bisa lu enggak kaji ke pokok mandek ning tinumpuk ketemu karo batur segurue arane Haji Abdul Ghani Lil jare Kiai Haji Abdul Ghani wis menengan ning tinumpuk apa gentenana kita wurukana wong tinumpuk kita ne arep mangkat lunga haji ke cegdek sangoni sawae cegdek sangoni karange tulung didiken wong tinumpuk nah akhirnya didik wong tinumpuk anake sing lanang digawa. Ya, mama tua amin ku digawa mana? Ternyata begitu balik sing kanan terus lunga kaji Haji Abdul Ghani ke. Wes lel anak kira ki dijodohkaken bae karo anake kita. Maka menikahlah putra Kiai Khalil kelawan putrine Haji Abdul Ghani. Jadi nikah sawise kuwon akhirnya Kiai Khalil ya wis kin maning konone wis teka wong tinumpuk anak kiai ne maning dadi ya wis cetek balik akan sawae Kiai Khalil mawa balik kena beli dilep dewe. Iya begitu selesai tugas e sawae dibalik balik akan apa jare Haji Abdul Ghani eh lil kin king goning kono wis sah kan goning ning kono dadi cegar diapakaken arep diapa kakon akhire sawai didol digawa mangkat kanggo lunga lunga haji Kiai Khalil kudu mangkat mana lunga lunga haji jadi ya ora pati ngarep-ngarep duit wah wong bengin mah dakwah kok ya bener-bener jihad bisa bi bisa bilillah dengan hartanya dengan waktunya dengan pikirannya dengan ilmu ilmunya lah dakwah Hasan Wahyudin ya enak-enakan wak singkana mene numpake mobil tekan ngarep wis dijemput mene ya diring-iring tekan kene wedang kebek kabeh wah ngana aku wane ana wedang jaene bengen buyute kula lan panjenengan sami nyebarakan ajaran agama Islam tekan ing salah sawijining desa tekan ing salah sawijining kampung boro-boro disambut uang beli diserawati bae untung. Nah makanya makanya ketika dibanding dakwae kulak lan panjenengan sami karo dakwae wong tua kulak lan panjenengan sami ya laka papan ya itu kenapa makanya kulak lan panjenengan sami kan dadi anak putune sebarkan berita-berita baik di dalam kehidupan tutup rapat semua berita-berita jahat di dalam kehidupan itu Islam mengajarkan seperti itu jadi bokat anak berita sing ora bener berita sing ora karuan aja melu nyebarakan tutup set aja kaya TV lho kenapa? Karena mereka itu dunianya adalah dunia berita the bad news is good news falsafahnya kan nukonon berita jelek itu adalah berita yang paling baik. Ya, sok ana beli tirip TV berita kakon kiai ngurusi santri yatim piatu ora dibayar maning semua disantuni semua dikasih makan ana beli berita TV kaya konon langka paling berita kriminal kawinan hatta karo sama kan ah
Aurel karo Atali Lintar kayak oh berita teman-teman. Beritakah kenapa? Ya. Ya iya ketika ada seorang bupati mampu menutup ya apa lokalisasi WTF itu hebat pejuang besar. Apa kiai-kiai tidak berjuang seperti itu? Ya tapi kan enggak ada kiai yang menutup-menutup hal-hal itu. Kiai tidak menutup, tapi kiai sudah mendidik sebelum anak ini masuk ke dalam dunia hitam, sudah dididik dari sejak awal. Sok bak metuan ni babakan, metuan kempek, metuan pondok-pondok pesantren, ana si nyolong. Ya wis dididik sing awit awal, tapi laka beritane itu. Ribuan santri tidak melakukan kemaksiatan, ribuan santri tidak melakukan kejahatan, tidak ada di dalam berita apapun. Makanya tugasnya sampean kabaraken santri ning tanah Indonesia ku pirang-pirang. Beritane langka sing metu ku dongol maning kulu bid'atin dolalah. Nah iya dongol maning kulu bid'atin dolalah. Padahal ketika kula lan panjenengan sami kanda haul adalah kanda kebaikan wong tua kula lan panjenengan sami gaya mau kiai ya Raden Pangeran Welang. Pangeran Welang jebaraken ajaran agama Islam. Playune mendijekan silsilah Pangeran Welang, mlayune meng Kentring Manik. Mendijekan Kentring Manik ya masih wilayah Cirebon, mendi Jepura karo adine. Siapa jekang adine? Raden Amuk Marugul. Oh, ngendi jagang Mbah Kamuk Barogul? Mana Mang Jepura? Siapa sih tekang kana? Ya kaya-kaya Kang Haji Agus mesti tekang kana. Hari kita ini masih gegulat Haji Agus wis tekang kana ziarah. Iya, ya kula malah gulati. Oh, ternyata kian ditelusuri. Jare siapa? Yang ku karepe dhewe nang laka pegawian sih. Jagat corona mendi kini awas digulati. Oh kian anake kian zamane gitar midi. Kenapa ditakuti ning Jepang? Nah, karena angel menusakin siji dilawane. Bukan nafsu bulune metu kabeh wa. Klambi ditembus. Samurai Jepang dipurut ki lempeng. Ya gitar midi ne embu anak putune. Ya tapi ya saya yakin masih ada. Ya tapi ya santai beli mati kadiran. Kenapa? Karena dia jarah kene singawit bengengga pinter aling-alinga bodoh sugih aling-alinga melarat singawit bengengga bagena pinter ya wis aja belaga-belaga pinter ngerendah. Kenapa? Karena man tawadoa ya siapa nih wong kang tawadu bakal diangkat ning Gusti Allah. Tapi siapa nih wong kang blaga, wong kang sebut, wong kang sombong bakal dicublakaken Gusti Allah. Nah kalau ini anak putune kiye Khalil kiye Marzuki ya laka sing blaga ya mbokat pas-pasan ya mbok iya lah sing laka alhamdulillah. Kenapa? Karena memang pendidikannya seperti itu. Keduian apa bayi harus diusup ha? Usup ha? Kiai-kiai termasuk kiai-kiai zaman bengen bukan dengan ada lesok baca kitab-kitab lihat pengarang kitab ana beli sing ngetok na gelare apa al-fakir ilallah wong sing fakir ning ngadepane Gusti Allah al-jahil wong bodoh bengen ma wong pinter gak ngakune wong bodoh bareng zaman sekin kewalik gua goblok kegayae pinter dipasang kabeh gelar ngarep ki profesor doktor dokter andes MBA MM sampai kebek paran kinang gelar. Iya insinyur mesin, insinyur teknik waya tekan ngecek son langap dlongop kalah sing beli karo beli sing beli sekolah. Nah iya. Nah, kenapa? Karena subhanallah, zaman ketika kesombongan itu diangkat kesombongan itu sebuah kehebatan bukan. Maka wong sombong uripe beli bakal selamat aja maning kunting kate sampian ngandalaken apa ngandalaken ibadah ngibadai durung sepira ngandalaken ilmu ilmune durung sepira yung singarane iblis ki makhluk sing paling pinter pada waktu zamane urusan ibadah singarane iblis sujud ning hadapane Gusti Allah 300 tahun luwi tapi bisa diusir sing suargane Gusti Allah gara-gara apa sombong. Makanya aja belaga-belaga ribli pengen diusir mau ribku ngiblis semana hebat pinter cerdas gara-gara apa merasa saya lebih baik daripada Adam diusir ana khairu minhu masih hebat gak kita karokun. Nah iya ya termasuk sampian nih lo kayak kita mana putunya ke Marzuki hebat gak kita sombong beli
sombong, makanya tutup, bisa aja geger-geger. Ngomong, yakin mah kenapa jangan dibuka? Karena banyak orang mempertanyakan, benar enggak Ki Hasan Wahyudin itu adalah turunan dari Ki Marzuki? Ya wislah, tak buka sekalian. Untuk kesombongan, bukan. Untuk apa? Mengaca kepada diri saya sendiri. Ternyata saya bukan apa-apa dan bukan siapa. Siapa? Ya bagi Kholil gua wae sampai tekan mentok. Kita mah muter-muter gak ngasih ngongkosi. Ki Kholil lah kasih ngongkosi wong pengen. Orang ngajokna proposal mung siapa-siapa. Beli ngajak Kiai Kinar mangkat dela baik kudu ana proposal. Ngomong gawe maning kudu ana proposal. Wong pengen tanpa proposal, proposalnya langsung mang Gusti. Allah maka dongane ke mustajabah wong pengen mah. Begitu angkat tangan Allahumma jelek. Beli kayu wong sekian Rabbana Rabbana ya beli mudun-mudun. Nah makanya ningkih nih gulalan banjir dengan sami belajar. Maka ketika membaca silsilah kehidupan wong bengen mengatakan syajarah asyajar. Syajarah itu apa? Sejarah kewiwitan. Maksudnya kehidupan manusia itu persis seperti pepohonan. Kita kang urip ning alam dunia lir kaya dene wiwitan kang katon, ana godonge, ana uwite, ana kembange, ana uwoe. Wong sing ninggal dunia lir kaya dene oyot kang mendem ning jero. Maksudnya kang sampian bisa hebat, bisa berdiri, bisa ngetokakan godong, bisa ngetokakan kembang, bisa ngetokakan uah. Kenapa? Karena sing gegulat mengsor ki oyod. Maka menusa oyod bener, wiwitannya ke bener. Jadi bakana wiwitan mengkeret bae, beli gede-gede, berarti oyod ora diurusi. Terus orangnya langil kandangnya melepas roh kukurannya gak orang ilok ziarah, orang ilok teka kuburannya bapak tuannya dewek beli berung nanti makanya melepas roh. Nah iya, ya kenapa? Ya karena masih tetap ada kaitan antara yang hidup dengan yang mati. Wong kang ninggal dunia nih dadi oyot, sampian bisa bertahan dalam kehidupan karena oyot degegulat. Oyot juga akan bergantung kepada yang hidup. Dengan apa? Ketika yang hidupnya selalu mencari cahaya, cahaya, cahaya. Untuk apa? Untuk disuplai sebagai tenaga oyot dari cahaya matahari, diolah masuk ke dalam klorofil-klorofil daun, nanti ditransfer ke dalam akar, nanti akar dibagikan lagi ke dalam pohon. Begitulah sirkulasi kehidupan. Sampian sing dadi wiwitane ya gulatana cahaya, parekah karo kiai, parekah karo ustad, parekah karo majelis taklim, majelis taklim disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, terserap oleh akar yang ada di dalam kehidupan. Gawa mangkat mene ziarah. Ya jiaro jiaro kok jare wong Jawa nyekar. Hari nyekar siapa? Bahkan nyekarku kembang. Maksudnya nyedot wewangian saking buyut ya gulak lan panjenengan sami. Kenapa? Karena ganda wang ini terkenal setanah Cirebon. Isin nanune bakal kanda anaknya siapa? Cirebon anak putranya Ki Marzuki. Markio Marzuki bengen. Bakal tapas lulup bebe patang bulu dina. Bayangin wak selulup wak. Kita selulup setengah jam sekelepekan. Ya iya Ki Marzuki nung jero kalenik birang-birang dina patang bulu dina belin jimbul-jimbul. Hebat ya hebat Ki Marzuki ini membul lebak kita ini mah kuat beli kadang ya bisa jaman yang mengpatang bulu dina, patang bulu dina bari seluruh kadang waca ayat kursi sewu beli mentok sewu gagal maning son son. Nah iya katik pengen naluk-naluk na jin kedik gilo keke. Oh, bakal kenang jin sebut baik Ki Marzuki. Ya iya Ki Marzuki. Lah ini saya sing nyebut apa kira? Nempung waca beli apa beli yang dongol mene be beli ya Ki Marzuki ini ke siapa beluk-beluk kita kita. Nah iya kadang-kadang ya memang ake wong aku-aku. Ya anak ngaku-ngaku anak putune Ki Ki Marzuki. Yo kayong wilayah mana wis dia bakal anu manjing ning anu sing rungket-rungket yo kari sebut bi anak putune Ki Marzuki. Ya kita ne gemuyu sirane turunan sing ngendi anak putune ku. Do kenapa? Karena terkenal urusan jin setan berkayangan Kiai Haji Marzuki. Dongane wa macam-macam wa dongane wa la yastakhlifana humana subhanaka man ihtajababil jabaru tanam barjati cipta rangga. Waru waru sing bapak tua. Emet da bukune kita mah.
Nggak putus-putus aja kebagian nyembuh kebagian tabel ini mah. Ya ngamalakan nih durung berangkat. Lesakan nih ya karena durung berangkat wis miter-miter pedikit ora. Iya kencak celok kene apa kanda tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala nyebarakan wewangiane wong tua kula lan panjenengan sami maka bahasane diarani nyekar. Jadi nalikane sampean uripe pengen wangi, beli duit-duit kanggo tuku lengawangine, mareka meng wong dagang lengawangi. Bagian beli tuku kencang, kayak ngapa wangine cres maning ora. Cres maning iya. Iya ketempelan wangi beli. Tempelan wangi jadi bokat sampean beli duit-duit kanggo mangkat pondoke, beli duit-duit kanggo ngajine, kari tinggal mareka meng majelis taklim. Mareka karo para kiai ora susah buka kitab karena kiai ini kius ngemet sing kitab gien sing kitab gien sing kitab gien toli diajarakan dadi tinggal kari lep wis dadi lengawang ini ngwaca dewek yen giengah sampian mata wis belerengan iya nah, iya apa maning tulisannya Arab diwacanya rengkok-rengkok apa ya irengnya bengkok. Ya, lah iya daripada sampean sore jengak jenguk ngenteni andin kah? Hafal berarti wong kene ngantin. Duwe saja didelengna bae wae kadren tes kecemplung ning balong kandine ka. Kok meng Elsa Elsa enggak ngali kandan lagi ngaji je. Oh, nyemplung-nyemplung meng balong je. Nah iya jadi ngeling-ngeling wong tua gulak lan panjenengan sami kanggo apa aja kang kanggo ndadekaken gulak lan panjenengan sami sadar diri jadi sebarkan berita-berita kebaikan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena berita kebaikan orang-orang soleh itu jundun salah satu pasukannya Gusti Allah dengan mendengar ceritanya kiai kin oh ternyata kiai bae sampai semono nih enak sote seki sekian kadar wong mawa weru enake bae beli weru kengelane kekayang apa ya kiai Haji Khalil dadi wong hebat kiai Marzuki dadi wong hebat kiai Tarmidi dadi wong hebat weru ning lebah hebate bengen capai aneh sing iru beli lah gak pengen ngacok gini ini aja kelongkatin gue kita kin krisi gue kita ceglos. Nah, kenapa? Ya karena tongkat-tongkat senjata-senjata tidak akan menjadi hebat kalau dirimu tidak pernah menjadi hebat. Apa maning ku ndek ke wali, ndek ke kiai, ndek ke nabi lah tuh Qurane kok. Maksudnya aja kan? Singaran tongkatnya Nabi Musa sampai sekian masih beli? Masih kan? Masih, tapi hebat beli tongkatnya sekian. Nah, iya hebat-hebat sote bengen sing go peki Nabi Musa. Hari Musa kene sing go peki. Nah, wis kah. Nah iya sok nah iya hebat Musa ya Musa kalimullah ngopeki tongkat kuan melawan tukang sihir Fir'aun begitu tukang sihir ngetokakan tongkatnya dadi ula tongkatnya Musa balang akan dadi ula maning serok Musa kene nah iya jadi hebat-hebat sote ketika Nabi Musa tongkat komando tongkat kion hebat-hebat waktu digolpeki ning kiai Tarmidi begitu itu kiai pake ngomong ya mpuh iya nah iya jadi kehebatannya bukan bergantung kepada senjatanya tapi bergantung kepada manusianya orang senjataan maning baka wongnya kepara karo gusilnya jauh usok dising diwaca suara kudu ayat kursi suara kudu ayat Quran ngadepi jin yang selawat wen jungkel jin kah iya nah iya nih YouTube kah diwacakan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rab alai jin pada klepek 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 lah sih ya sing wacakan ujang sok sampian sing waca mana wong lagi kesurupan diwacakan Allahumma malang remet suruh ukurannya nah iya apa solawatnya yang tidak hebat bukan solawatnya yang tidak hebat tapi kita nih kang kurang hebat kenapa kita nih sing ora hebat ya karena wacanin dadak ndung aja dadakan bay kayak wong gawe indomie nah iya gak beli bisa yang ilma bakal beli terus digali makanya wong tua kulak lan panjenengan sami ngajarakan dengan anak putu bukan hanya sekedar membaca tapi dijadikan amalan dijadikan zikiran dijadikan wiri
wiridan nanti akan punya kekuatan. Usah jake-ake, Pak. Ya, jake-ake. Subhanallah, 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 subhanallah. Asal sedina 80.000, insyaallah. Allah gemuyu. Sedina 80. Sok saja dawa-dawa jake. Ake yong-yong sing hebat, yong sing hebat bukan hanya doa ya, terutama manusianya. Dongane kiai-kiai bengen kak, ya ora kakin lewa wa dongane wong bengen-bengen kak. Ya, ya kiai-kiai Jawa Timur kan ana sing donga. Allahumma kitra kitri sugi bara sugi pari sugi sapi sugi bebek sugi mari sugi santri sugi ra. Andri ini di payamalan kayak konon ternyata dadi wong hebat payah raya. Dongane apa? Allahumma kitra kitri. Sugi beras, sugi pari, sugi sapi, sugi bebek, sugi meri, sugi santri, sugi rejeki. Hari sampean ngajar wakian teman-teman sampai takang bodol bojok ya mekonon-konon bae. Waki sampai tekang setengah apal kita waktu akhir waki alaih salih waktu akhir waktu bahaf itu terapi yang itu rujat telah terujat wabu satil jembala basa fakal data ba'am. Wuh, dia mengkonon-konon bayi. Kenapa? Karena hati ini beli peta. Cangkeme mwaca tapi hati ini mana? Mana? Untuk semua grip mwaca waki ada nisa dorong pragat andin wis mulai wayak liwat kinti. Gadangnya pramono gelem dadi saksi beli kan kah? Barang Elsa ini wis bayar pramono pirang juta kan apa? Waduh apa ale? Wah wong kene. Bakal diajak kandak kuwenku. Akhire waki aki atine sapa mana sapa? Jadi waki ayah tekang bodol pojok e waki ama. Nyanan alhamdulillah Qur'an ya subhanallah wa lecak bakal bayasin karo waki ama. Iya ya mengkun-kun bae sih ora. Sekuruan ku ya wis antem Yasin waki Yasin waki. Makane makane belajar para kalian Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Melalui para kiai. Aja padu slunung-slunung dewek bae emang bisa ketemu wa. Ya kadang-kadang sing diantar bae lo kemrisal ji lo. Wis diantar weru kuburane ziarahe ning kene kapan bakal arepan jelang bulan Ramadan. Loh, kenapa sih jekang harapan jelang bulan Ramadan? Karena budayane wong tua bengen ning tanah Jawa ki ya donga arwah itu dilakukan pada akhir bulan Sya'ban. Makane bulan Sya'ban iku disebute bulan ruah. Kenapa diarani bulan ruah? Karena wong bengen pada donga maring arwah. Ngomong arwah-arwah ku cangkem Jawa akhirnya ruah. Lah sing ndi cek Kang asal ya, asale masing wilayah Yaman. Karena ning Yaman ki ana acara haul Nabi. Nabi siapa? Arane Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud iku akeh sing nyebut siapa? Al-Ad. Ya, Ad. Ad iku Nabi Hud. Ning ndi? Ning Yaman. Bareng wong kene nek sing akeh ki geguruwe ning Yaman para wali ki. Akhire ya kegawa-gawa mang tanah Jawa, maka bulan Sya'ban donga maring para arwah, maka bulan Sya'ban diarani bulan roa. Oh ya wis akeh owe bae wae waktu kin mah pokoke mah. Nah iya. Ya. Jadi dadi tugas sekula lan panjenengan sami kang dadi anak putune apa jaga nama baik wong tua kula lan panjenengan sami. Makanya Kanjeng Nabi dawu ittaqullah wala tu'dzu mautakum. Jare Kanjeng Nabi takwa maring Gusti Allah. Wala tu'dzu mautakum, kamu jangan sekali-kali menyakiti saudaramu, menyakiti temanmu, menyakiti orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Sahabat pada takon, bisa taje Gusti wong sing urip nglarani wong mati? Bisa ta Gusti wong urip ngganggu wong mati? Kan biasanya wong mati sing ganggu wong urip. Iya anak putu lagi anu terus pada nangis anu je bapak tuane njaluk tape ya kok silakan pegawian temen ya. Tak
kamu anak putu bayi na nangis bae bapak tuane jaluk ya kaya lakaning pasar ya ngomong anu je bapak tuane dewek jekin kising dongol ki ya ya bapak tua ya aja menganak putu ke bapak tua ulunnya enggak iya tuh zoma otakun bisa-bisa dengan apa bisayyati a'malikum dengan jahatnya perbuatanmu itu bisa menyakiti hati orang tuamu yang sudah meninggal dunia karena wong tua kuali laporan gal sore kemis gal dina kemis sore jumat ki ana laporan ya namun gaya khalil ikah putu nira karan kuen kau telengan mabuk bay. Ya terus sak bay wong tua ini sampian emang suruh nerima kabar sing luar negeri anaknya ning luar negeri begitu oleh kabar bu di anaknya sampian tekan kanan aku jesengsara kongkon nangon wedus kongkon nangon onta sedih beli ah wong tuane sampian begitu dikabari ya ya sore sore jumat marek teka alhamdulillah di anaknya sampian sore jumat kliwon ko kumpul ning makbaroe kiai marzuki sing awit sore tahlilan praga tahlilan melo melu ngaji wis orang ngurusi andin orang ngurusi iklan alhamdulillah berak beli wong tua makane jadi priwen dadi kakan kula lan panjenengan sami nglarani wong tua kang wis ninggal dunia adalah bisayyati a'malikum dengan jahatnya kamu di dalam kehidupan bukan hanya dirimu tapi orang tuamu juga tersiksa ndelengaken anak putu kaya konon-konon baik semene kita wong hebat lah kasih dongol-dongol acan lah kasih marak-marak acan padahal orang yang meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu beda dengan orang yang meninggal biasa wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya inda rabbihim yurzakun wala tahsabanna kamu jangan pernah menduga kepada siapa? Kepada orang-orang yang meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala amwata mati kresek kayak kucing beli bisa apa? Balhum ahya'un tapi mereka masih hidup inda rabbihim munggu Allah subhanahu wa ta'ala yurzakuna masih dipai rezeki rezeki iya rezeki ini buyutnya sampean uang pada teka pada ngumpul kenapa? Karena Kiai Tarmidi, karena Kiai Marzuki, karena Kiai Haulil, karena Kiai Ali Kamali, semua yang dikubur di sini akhirnya uang pada pating gruduk srok Marzuki sekian sing mati srok iya srok Tarmidi sekian sing mati akhirnya sing tekane beli kenapa menjadi hebat? Karena mereka beliau-beliau itu adalah pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga aroma wanginya tercium sampai dengan anak cucunya sing ora nyampak-nyampak begitu ngaku anak putune Ki Marzuki dihormati wak nah iya orilok dangal orilok dongol anak turunannya Ki Marzuki disembah salaman kenapa? Karena banyak santri-santrinya Ki Marzuki karena banyak santri-santrinya Ki Tarmidi dan santri-santrinya itu rata-rata ahli dalam bidang jin rata-rata ahlinya dalam bidang jin karena ternyata dengan mengandalkan hal-hal demikian ternyata dakwahnya itu enggak efektif uang kagum uang kaget ya mong sekagum uang sekaget sembayang beli angger semono warasik kita kusunuran jaluk bayar ora apa tuh pada sembayang iya jokang insya Allah so nembe waras tempo tak tiliki maring mari sembayangnya oh ternyata untuk menyadarkan manusia bukan hanya dengan kekuatan-kekuatan seperti itu tapi memberikan pemahaman betapa pentingnya ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala makanya kula pilih ngaji untuk apa? Untuk menjadikan orang itu betul-betul kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa? Melalui sholatnya melalui zikir zikirnya supaya sadar diri oh yode sampian kimendi sok gula tanamani orang-orang yang hebat adalah orang yang tidak pernah merupakan silsilah keturunannya di dalam kehidupan sok bakal pengen jadi wong hebat sok eling-elingan bapaknya arane siapa bapak tuane siapa buyute canggane warenge udeg-udeg kan sepetarangan bodole terus sawi saya ketemu kabe sok pengennya jadi apa sampeyan pengen jadi kuwu ninggala gamba orang kenal karo silsilah mangsa jadi ya makanya bakarap nyalon ku apal bapak kita ku duwe bapak tua arane kuun 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 ku anaknya kuun 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 ku marak dulure kita sirak arap nyalon gini
Makanya ketika tidak kenal dengan silsilah, ya kamu gak aja maning dadi apa-apa, dadi kubu kebangsa dadia. Kenapa? Karena beli wuruning sedulur. Makanya dikumpulakan ning kene supaya apa? Begitu amprok bareng, apa dawe wong tua? Kan sering dielingaken. Karo apa aja Kang? Karo dolan nenek wong tua bengen kok. Tangannya ngepel terus ditumpuk, kelingan beli kalah. Iya tumpuk, 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 tumpuk terus dicocok sing dhuwur keblos. Terus muni ini apa kan Kang? Tempolong, tempolong bumi merak, bumi sapi megara. Jalai jitu. Maksudnya apa? Itulah kehidupan manusia. Numpuk kaya dene tumpukan tangan sing ningsor berarti wis ninggal dunia wis megar kin mah. Sing ningsor megar. Kok bakal wis megar megar megar? Terus kan diangkat sing sor ki. Angkat terus digoyangkan dilinter saunce saunce aja geger gegera tabuane apalah nune mesampian. Maksudnya apa aja Kang? Iya kun, ku pelajaran angkat singsor. Siapa? Oh, sampianku turunannya Ki Marzuki. Ki Marzuki dua anak kian 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 kian. Kiannya dua anak kian 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 kian. Putune dua kian 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 kian. Maksudnya, kian ki wis segrence. Bakal wis weruh kian ki sedulur. Kian ki kakang. Kian ki mamang. Apa? Tulung aja geger geger. Aja tukaran. Oh no, kadang-kadang nyelap-nyelap. Ruwet banget kah? Kita mau usahanya si ngurusi bika alhamdulillah sebenarnya mah kita kewajibannya ternyata masih ake wong kene kang peduli alhamdulillah sampai tekang kubu ne ikut andil ya alhamdulillah tambahi maning buki neki sindirannya ki ya insyaallah itu kenapa barokah barokah ya malah ana rencana pengen gebetan juga ya Kang ya mene gebetan aja ya insyaallah ayo saya dukung untuk apa untuk menjadikan tempat ya kulak lan panjenengan sami menjadi tempat damai kenapa karena orang-orang zaman-zaman sekarang ketika hatinya sudah kacau ketika pikirannya itu sudah kacau kemana mereka akan lari bahkan Melayu ini mengkuburan tulis ini kuburan golongan ini mbah-mbah kabe manusia semuanya akan disesatkan tuh. Tapi bahkan yang kene sing nonggo ni metuan babakan sing nonggo ni metuan buntet sing nonggo ni metuan kempek ya paling kongkon donga jejaluk karo Gusti Allah jadikan ini sebagai sarana bukan tujuan. Iya tapi serok bakal wis didadekaken kuncen. Wah ya ruwet wah kon nene pemilihan siapa sing dadi kuncene. Oh nunggu dia kaya ning kana ning kita. Wah kuncen ki pilihan kubu kalah karo pilihan kuncen kuburan. Oh, karena merebutan wak dari kuncenku. Makanya jadi kita nih kari gawia maning disuruhan kuburan. Terus ya kari diaku maning buyut kian. Kau nenek saingan dari buyutnya diake. Kenapa dari ini ake kuburan buyut? Ya karena bisa jadi urusan ekonomi. Urusannya makin ngaku kian kuburannya kian kian kuburannya kian kuburannya Prabu Siliwangi. Pirang-pirang wakin Siliwangi kian Siliwangi. Nanti dijemput. Iya kin kuburannya kikuwukin 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 Syekh Syarif Hidayatullah kin Syekh Syarif Hidayatullah sapirang-pirang bener beli wallahu a'lam ya, tapi sing jelas kan ya lumayan bang ngaternah lila kan gak salam kaya anak resek kaya dinengenan norah ya iya tetapi apa tapi itu bukan tujuan tujuan kita adalah mengembangkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala setiap yang datang ke sini kita tuntun mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati wa bi karamati jami'il awliya termasuk wong tua kulak lan panjenengan sami muga mugia kulak lan panjenengan sami anak kutune keparingan cahaya padang wong tuane kulak lan panjenengan sami amin ya rabbal alamin supaya apa supaya Islam ini jelas sambungannya. Ini jadi ini Islam kacau. Kenapa? Karena ake sambungan Islam sing beli connect karo sambungan utama. Ya jalur GPRS-nya nggak tahu GPRS mana. Akhirnya kacau Islamnya. Terjadi Islam larpartek di dalam kehidupan. Ya bom bunuh diri dianggap jihad. Jihad jingin dine. Ya mati syahid. Ya boro-boro mati syahid, mati sangit. Ya iya. Begitu jager mati widadari menanti widadari siapa widadari di singgelem iwa awake portal patel kaya konon je. Dan apa ini terjadi ini gara-gara Islam malpraktek orang ngerti Islam orang paham Islam terus berbicara tentang Islam sehingga ana wong ziarah bid'ah ana wong tahlilan bid'ah wong marhabanan bid'ah
Kenapa? Karena beli konek, ilmu ini beli jelas asalnya sih ngendi. Duwe syekh hebat, arane syekh Google. Nah, makanya, bahkan sih kayak marzuki kan jelas. Nah, konek ke guru yang mesti esok pak di selusur silsilah. Bahkan sih kayak marzuki, oke sih kayak marzuki melayu nih emang kesangyangan. Tapi bahkan sih waton nih Nyai Haja Marina, mesti melayu nih yang membabakan. Dah iya, mungkin Kiai Hasan Jatira kan. Ya iya Kiai Droi mana nanjake? Ya menti mentoke. Ya mentoke mana barengan Azmat Khan? Nggak menti ya kang? Ya mentok maning kan? Ya turunan maning kan? Ya hari asli ini mah turunan macan. Wene ilok dari kucing gue yang bubriwe nawitek. Nah iya, tadi hebat hebat. Makanya kalau Nyai Haja Marina itu turunan dari babakan. Maka ketika wong babakan ini memang pantas. Itu hak mereka juga. Ya iya, makanya apa enak ketemu ketika ketemu karo sedulur, alhamdulillah ternyata sedulur ya gula ku akeh ning babakan, alhamdulillah bokat mangkat meng babakan gula mebengen kimbuh mendik kita mampir bakal ngaji mengmenek ya karena apa, karena orang weru siji-siji nih, tapi sekian alhamdulillah, utak-utak temennya kebok gue yang babak mengenening gala gamba, liren kene orang ya enak, mau muter-muter-muter ah mentok, SB turun kene geletak, kadang-kadang dewe kan laka sapa rame jangan rame sote baka bengi juma ya beli kiyong mampir gak ke wong nah ya kita marah penjepi nih kene kok ya di rame-rame yang kumaning bae baka haul sepi jenguk nanti jangan ya saya kanang serpring kok enak adem kono wae terus untul-untul ya katon kabeh alhamdulillah lha wedi ya wedi apa kadarkane gak pada bae ketemu karo kita kaget anune ganggu yang sebenarnya mangsa ganggu ya kenapa? Karena yang bisa mematikan dan menghidupkan itu bukan jin setan merkayangan Allah malah sampai ini tetek Allah 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 yang keliwat ukurannya ngesok bengen Siti Sarah karo Nabi Ibrahim ya kan ketika posisi ning Palestina iki dalam kondisi sulit akhirnya kan metu ke Mesir begitu metu ning Mesir apa dawe Nabi Ibrahim Sarah supaya sira selamat sok dibaca Allah 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 selamat dari gangguan jin setan dan manusia barang pada waktu manjing ning Mesir wong Palestina manjing Mesir ya katon katon ning elop dewek wa Siti Sarah sampai tekan raja Mesir iki demen ning Siti Sarah sampai ditangkap tangkap itu perempuan pisahkan dengan suaminya Siti Sarah digawa tapi beli mandek Allah 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 sampai tekan ngarepan diperkosa ya beli sida ya serok bae sampean bokap yang selamat sedalan dan Allah 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 wis mang sebapa apa ya paling diarani nah iya zaman Siti Sarah disangunin Nabi Ibrahim apa satu kalimat Allah 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 sampai tekan dianjing dan yang jerok kamar begitu dianjing nak jero kamar rajane teka Sarah kaget siapa isun raja Mesir apa apa pengen karo awakir aja mar mar lebih bisa begitu si raja menjarak Siti Sarah Allah mahfadni ya Allah jaga saya begitu Siti Sarah mengucap Allah mahfadni raja setangane kaku wah ora bisa gerak jerit raja dia apakah akan begitu aku ya Sarah bengin wah mandi tuh beli kayak Sarah kiyin serok Sarah kiyin madonga hamrupus ya orang ya orang buh kurangnya kak iya ya Sarah bengin Siti Sarah bengin ya mbu Sarah kene mau priin orang ya iya begitu Siti Sarah ngucap Allah maafat nih langsung kaku tangannya raja begitu tangannya raja kaku raja jaluk tolong wis maaf kita ora bakal maning 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 tolong warasaken tangane kita akhirnya Siti Sarah donga maning Allah warasaken jleg waras begitu waras ya arane wong wah apa kin bisa gerak maning jragal lah ukurane kaya oh wah raja ngamuk maning Siti Sarah ngucap maning Allahumma fadni krep meneng wis kaku maning begitu kaku maning raja ya wis bener berarti wong hebat ginti beli sembarang menungsa apa dawe raja satus ampun sewu nyuwun asrah patin jaluk urip warasaken kaya mau maning beli jari Siti Sarah
Ngapa bukti ini mau tak warasakan ngejar-ngejar maning wis beli jare bahasannya wong tua memista raja utama wis telung mbak mbalen ora bakal maning maning benar benar temenan temenan oke okay. Diwacak na maning dongannya ngurajanya gengepir ora wama saraja makinin bayangan bisa aja maning raja dikabe mengurajanya tangannya unun baikku ngeraya raja nih kemong akhirnya diwacak akan donga akhirnya lemas lemas maning begitu lemas saking hormati raja ning Siti Sawah akhirnya raja maning cet met duit setas cara gih cenggo gua apa cenggo hadiah nih kono arpa apa ngelamar kita beli saro bengen mbak dipai duit setas ditolak sarokin diam aja maning duit setas tasi ketip jokot lo kek lumayan sih ya nah sarah bengen beli ditolak ora saya tidak mau terima sarah ini hadiah dari saya seorang raja silahkan ambil untuk kamu terserah kamu mau apa kamu bebas kamu akan saya pertemukan dengan suamimu Ibrahim yo mangkat teka tertegulati Ibrahim jare raja akhirnya Siti Sarah mudun mengsor ning tengah-tengah kono kan ake dayang-dayang kerajaan begitu dayang-dayang kerajaan pada midang jari raja cegawan siji kanggo kono siapa? Meta siapa sing dimet? Ternyata sing dimet wong wadon sing arane Hajar hewis kian Hajar ikut dengan Sarah jadi Siti Sarah karo Hajar metu sing kraton gulati Nabi Ibrahim wis wak mendi-mendi ora Ibrahim iya kini ya Ibrahim saro ya sampai tekan amprok ning salah sawijining dalan sarah katon beli samar beli pangling ayang beb jare Siti Sarah akhirnya Ibrahim ora samar andine kita kini akhirnya Sarah mudak Ibrahim mudak begitu parek kari amproke baik stop Sarah apa kang enggak apa-apa tas izinnya apa duit ayo cari Ibrahim isine apa bisane oli duit jari Siti Sarah wallahi kang ora dimek-mekacan kita Sarah bengen mau karo raja ku yus beli-beli ya beli sarapan sugi harapan hebat serok saro sekin aja maning raja beneran raja sandiwara bedoyan nih loke nah iya saro pengen raja bener kunku tapi ditolak Ibrahim stop kamu jangan sentuh saya dulu buktikan dulu ini tas dari mana saya dikasih oleh raja dia pakakan wallahi orang dia pakakan sampai tekan Hajar menyaksini iya orang dia pakakan isun kang dadi saksi demi apa Sarah wallahi begitu Siti Sarah mengucapkan wallahi Ibrahim langsung ngantel kenapa karena Sarah bengen serok Sarah sekin wallahi bosong beli ngantel langger yang bagus Sarah bengen mah begitu sumpah wallahi ya temenan beli kaya Sarah sekian wallahi kang entok duitku barang masih kunku nah sebutnya bedadi Ibrahim langsung ngantul jadi kalimat Allah gak dikakan kulak lan pajanengan sami bakal selamat makanya wong bengen yang didalami adalah bukan hanya sekedar membaca tapi pendalaman dalam sebuah bacaan ketika baca bismillahirrahmanirrahim bukan hanya sekedar tahu maknanya ba itu apa, sin itu apa, mim itu apa bismillahirrahmanirrahim bisa ada konektivitas dengan Allah subhanahu wa ta'ala dibaca berapa kali puasanya berapa hari ngilmu kini ilmu paling angel apa maning waca bismillah diwulak walik ngagi sing bener bebeli dadi apa maning sing kualik wacanya ayah sing lempongan bismillahirrahmanirrahim wah nyeracat ya ngangger je bocah kesurupan masih cengar wah diwacakakan ayat kursi Allah malah sing di kesurupannya kok ngancil salah jelane kurang dawa jekunku
Ya kenapa? Karena la itu mad kesambung karo hamzah. Itu mad wajib kudu kudu dawa. Barang kurang coba jinku walui paham ning wacaanku. Makanya aja belaga bakal us dua ayat kursi dua ayat kursi be mukal jare sapan ya. So te jin kelas ecek ecek diwaca kaya konon ku kali jin jin kelas atas diwaca kakan kun bisa dewek ceritanya kah ya nah, diwaca kakan kulhu apal sih ngawit cilik ceritanya kah tadi ada bacaan-bacaan tertentu terutama bacaannya Syekh Syekh Syubakir kang turun 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 mendapatkan hijib kang arane hijib Yaman mendejek yang hijib Yaman ya rata-rata anak turunan tuh ya hijib Yaman sampai tekang doa Rehol Ahmar sing ana bukune sing beli ketemu ya mbok kita ne dewe kadang-kadang ilok kelingan ilok beli kon mengka ya, tapi ternyata wong tua kula lan panjenengan sami ngwarisi akan ilmu ning anak putu untuk apa menuntun anak cucunya supaya selamat dunia sampai akhirat makane aja dipegot gopekan ki abli ketemu kita neng kok ketemu karo sedulur sing duwe ilmu kian duwe sedulur duwe ilmu kian abli bisa ngaji ternyata dulur ana sing duwe pondok alhamdulillah lumayan bisa manjing meng pondoke duwe dulur bisa wiridan kian canggan jaluk wiri wiridane untuk apa untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi tujuan zikir tujuan wirid itu apa-apa pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka apapun permintaanmu akan didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang harus dicatat Allah akan mengijabah doamu dari kebutuhanmu bukan keinginanmu jadi kita pengen gian terus doa beli dipai-pai dutu Gusti Allah medit dutu Gusti Allah lui paham ningkonoku apa butuhnya. Oh non wajah sampai kawinan durung demenan durung duwe dongane Allahu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyya salah dongane yang demenan be durung duwe njaluk turunan sing soleh njaluk rabi-rabine sing iya lu kawinan bidi kita jatuh ngakuun kan konon nah iya jadi ya doa-doanya juga ya bukan berarti Allah tidak mengijabah bisa jadi depending oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuman kadang-kadang ngonon ya tapi kan kita sudah melakukan kebaikan kenapa orang yang saya baiki selama ini ternyata tidak pernah berbuat baik kepadaku janji negusi Allah kan beli makonon wa ma jaza'ul ihsan ila ihsan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan tapi bukan dari orang yang kamu baiki kan kata Tuhan yang jelas kebaikanmu pasti akan dibalas oleh Allah dari siapa? Dari siapapun yang Allah kehendaki malah kadang-kadang gawe baik karo tangga bala tanggane jahat karo kita ya tapi yakin akan ada kebaikan lain dari makhluk yang lain makanya jangan pernah bosan untuk berbuat baik kayak ngapa kita midi dulu baiknya ternyata dikhianati oleh orang-orangnya sendiri hajar ning Jepang ya kan seret di babong di lindes ya orang ya gore ya gue ya iya samurai di purut slender keteng kiwe tangan ya diubeng lah kabeh wong pengen mah apa mati nih ya bakat ngono pengen mati nih kita bisa jangan kecek cara mati nih kita dipai beru cara mati nane tadi nih mati lamun beli dipai beru ya wallahu aklam tapi berarti bunuh diri dong iya bakal golongan gun mawa wis beru wayai mati nih kapan ku beli kaya di karapan mati bemong bepengen ya ku ya ya tapi bakal wali-wali nih Allah dia sudah tahu kapan saya akan mati ya Nabi Muhammad kan kon Ijro iletak tak assalamualaikum. Serau Ijro iletak kan yang ada penume sampean assalamualaikum. Harap apa? Harap penjokot balik ke maning dia ilmu ku maning riang mah. Ya. Tapi Nabi Allah Muhammad. Oh. Napa Ijro il? Allah menyatakan. Oh kalau kata Allah silakan ambil saya. Ya iya jadi Ijro'il tugasnya nyabut roh kadang-kadang sampai yang hari Ijro'il beli dipermasalahkan anak Nabi Khidir mati ini bocah cilik kepada takon ini bagaimana hukumnya Nabi Khidir lari Ijro'il priwen hukumnya Nabi Khidir menembe sici sing dipateni bakal Ijro'il enggak luwong pateni kabeh kenang apa beli takon hukumnya ya itu kan perintah Allah ya Khidir juga sama seperti itu posisinya
Ya, makane kula lan panjenengan sami, ayo terus belajar. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami betul-betul ketemu dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu menjadi baik, maka orang tuamu akan tersenyum melihat kehidupanmu. Ketika godong-godongnya menerima cahaya dari matahari, matahari menyinari dedaunan, daun akan membuka klorofilnya dan mentransfernya kepada akar, dan akar akan membalikannya menjadi bunga, menjadi buah di dalam kehidupan. Itulah rotasi kehidupan gula lan panjenengan sami dengan orang-orang yang meninggal dunia. Maka ada geger corona, santai-santai baik. Corona juga kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona juga makhluknya Gusti Allah. Corona makhluk sampean, makhluk, santai-santai baik. Wah, ya mati, mau beli kenang corona, mati deh. Jangan takut, jangan, waspada. Kita harus tetap waspada. Makanya kulannya dewek, ya beli kari-kari masker. Apa takut dengan corona? Orang. Cuman saya tidak mau menularkan corona kepada orang lain, makanya saya pakai masker, saya cuci tangan, mentaati protokol kesehatan. Ya nene mak, wong Islam usoro perlu kanda protokol kesehatan. Usah aturane sing ngait banget. Kongkon cuci tangan, ya wong Islam ya wis ping 5 sedina aku. Benar? Nah, iya, ya sing ping 5, ya sing beli ya beli anune. Nah, iya. Hongkon pakai mas, ya sih ngawit bengen, cangkem ku aja cuak-wakan bae, maka wong tuang bengen ngaranane cangkem, maksudnya ya dicang-cang kongkon. Ya, bareng beli mingkem-mingkem, ya sedang sekalian diberongkos pisan. Supaya apa? Rada mingkem. Ya kenapa? Karena yang menyebarkan kabar itu apa? Mulut, cangkem wak. Keblesakane wong dadi kesebar gara-gara angkem, kebagusannya wong dadi kesebar gara-gara angkem, cerita Andin weru kabeh gara-gara krungu kam cangkem. Makane cangkem kan dijaga, dicang-cang kongkon mingkem. Nah, mbok beli dijaga-jaga ya bener sekalian dibrongkos sekalian us. Nah, iya, terus jaga jarak. Ya jaga jarak kehidupan. Dari mana? Dari kejahatan-kejahatan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kesehatan, jaga jarakmu. Wala takrobu, aja parak. Baka parak, pengen serok. Nah, ada wong main kartu, teplak-tepluk. Awalnya mendelengakan, di suwe-suwe mendodok ngiringannya. Kapan deleng, suwe-suwe ini melu nyorok. Ya, lah sawise nyorok, macok. Kek. Pragat, ini pegel, col, kita, si maju. Nah iya main orang ilok jejegi sering jekang kita pun jejegi hari main ya kalau orang kaca kapira. Makanya jangan dekat, jangan dekat. Kemaksiatan itu luar biasa magnetnya. Makanya lebih baik kamu jaga jarak, jaga jarak. Termasuk di HP, aplikasi-aplikasi sila kakangone buang. Iya, kira kakangone. Yo tapi jadi nyacak apa nih hari mau dilira terus download di micet apa beli pagat dunia nih. Download di micet menggo. Makanya jaga jarak di dalam kehidupan. Di protokol-protokol itu sudah ada aturan yang ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kula lan panjenengan sami, ayo praktekan di dalam kehidupan, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiru jejak wong tua kula lan panjenengan sami. Bagaimana Kiai Khalil, bagaimana Kiai Tarmidzi, seorang musakti mandraguna wa ahli dalam bidang pengobatan, wong edan, wong lawas, macam-macam wa. Malah Kiai Tarmidzi itu duwe tengkorak bengen mah, tengkorak wong ana bengen mah ben mbuki nemti ungka. Kita tak belatin tajuke kok mendikin kirangkin prangsa kita ku digantung bengene ku. Jare mama tua awas cekunku, kon ene murak dhewek ya sun mah. Iya. Wacane apa mah? Ku wacane kun. Kanggo apa? Wis pokok penyakit apa bae. Ternyata untuk apa tulang itu? Ternyata Kiai Tarmidzi itu ahli dalam bidang medis. Sakane nyimpen klo apa batok mano untuk dipelajari, dudu disembah-sembah wah. Jadi semua senjata-senjata itu bisa dipelajari. Oh, ternyata keris kinki mengandung unsur ini. Unsur ini ketika ditemukan dengan unsur ini akan mempunyai kekuatan ini, akan bisa membuat sebuah titik, nanti titik itu bisa meledak. Dari mana taunya? Dari keilmuan.
Jadi bukan hanya sekedar ngecek tulis sorong akon gedublak ya beli. Wah. Ya iya, kita harus menyamakan energi dengan senjata yang kita pegang daripada senjata cedor-cedor wah ya blaratan ngene. Jadi masing-masing mempunyai kekuatan, dan dari mana kekuatan itu? Tidak jauh, kekuatan itu dari Allah Subhanahu. Maka bagaimana supaya kekuatan itu kembali? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datang ke makam para kiai, datang ke makam para wali, itu bukan untuk meminta kepada para wali, bukan untuk meminta pada mereka, tapi apa? Mencari solusi. Kenapa mencari solusi? Karena mereka itu pernah hidup di dalam kehidupan dunia, menemukan masalah-masalah seperti yang kamu hadapi sekarang ini. Jadi tekang buit marzuki yut kita ki masalah mekenen. Ketika beliau pernah melakukan itu, wis nang si cegua canggin. Ya nanti kamu akan dibukakan jalan, akhirnya terbuka. Oh ternyata begini cara mengatasinya. Oh ternyata begini hajar utang sabirang piriweng kirin cek diwacakin. Oh ternyata begini usahanya, begini caranya, begini. Setelah selesai utangnya, wis tutup aja utang maning. Mun mau wis utang jejaluk terus dedonga utangnya lunas lah kader sing gede bega lunas kin bakal tercilik nambah sesak serok uripku mari wis dipai priwen carane lunas utang maning utang loh umat Islam zamane Kanjeng Nabi bakal kanda utang ku priwen Kanjeng Nabi Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kanjeng Nabi bakal urusan utang ngucapin a'udzubillah aja sampai duwe utang. Nabi Muhammad waya umat bak oli utang alhamdulillah aja model KTP be oli jesirak iya 3.200.000 bank syariah jek. Aduh nah akhirnya apa terjerat di dalam kehidupan hutang itu yang menjadikan dirimu tidak pernah bersyukur. Nikmat semene pirang-pirang kongkon sedekah ya betul boro-boro sedekah ning wong wayahe bayar utang jek tak iya bayar sedekah maning kanggo setoran maning sedekah maning kanggo setoran akhirnya sedekah ya belilok sedekah malah masih pengen disedekai wayahe bagian masih melu ngantri cang jek kita jauh beliin ki bagian corona ya subhanallah ba beli sinta gelangnya gede alih-alihnya gede wayang ngalap bantuan numpake motor enggak melu ngantri ya sesek ngelengnane bagi seru. Kenapa? Karena tidak bersyukur di dalam kehidupan. Makanya cara bersyukur adalah dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar ternyata betapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada kita semua. Apalagi termasuk kula lan panjenengan sami anak boto lan santrine buyute kula lan panjenengan sami Kiai Haji Marzuki lan sedaya kang den kubur tengeriki. Muga-mugia kula lan panjenengan sami dalu sapuniki keparingan hidayah, barokah serta rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wis menengah wah terus priwene urusannya kita harapan terus harapan beli wis karuan waktune nyelap ya iya yakin mah bokat kurang ya engko insyaallah tahun maning ya teka maning amin ya ketika masih diberikan panjang umur nanti Allah lan kula lan panjenengan sami dipertemukan kembali amin ya rabbal yen mah sampean arep mau terus harapan beli ya kita mah harapan wisan ya dados sang awal sampai tekan akhir bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan kula nyuwun agungenipun pangapunten kurang langkungnya saking gula monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shirotol صراط الذين لم تعلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضى الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuril syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Allahumma subhanaka man ihtajaba bil jabr an khalqihi fal 'ayna tarahu 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 ladidda wa lanidda siwa husna برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semantan mawon saking gula, kurang langkung nyuwun agung ini pun pangapunten. Bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.